video ini bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh para bus patrol roda ini telah menimbulkan gangguan terhadap Kamsel di jalan atas. Dan ini sangat berbahaya. Kami dari pihak kepolisian wajib hukumnya untuk memberikan tindakan, apakah itu tindakannya represif atau represif justisial. Dan karena ini baru pertama kali dilakukan, kami sifatnya memberi peringatan, memberi edukasi dan pendidikan, dan sekaligus juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman bus patrol roda ini tentu adalah hal yang salah dan melanggar aturan. Ya, Ketua Patrol Roda DKI, sebenarnya saya sudah banyak dapat arahan dari bapak-bapak yang terhormat ini, bimbingan tadi pun sudah keras disampaikan, kami akan mentari apapun yang telah terjadi. Saya mohon maaf kepada semua yang memakai jalan raya, terutama Bapak Wakil Gubernur, Gubernur yang mana telah itu respon kepada sepatu roda ini. Dan kami terima pelajaran-pelajaran dan kami tidak akan mengulang lagi. Kami akan membuat peraturan pernyataan dan sesuai dengan BAP. Kami akan menyerahkan tanggung jawab. Medcom.id, a part of Media Group Network.